快点，快走！Sobat semuanya dimanapun kalian berada, tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film sejarah ketika salah satu dinasti terbesar dan termodern Tiongkok, yaitu dinasti Ming, akhirnya runtuh selama 300 tahun lamanya berdiri. Banyak faktor penyebab dinasti ini hancur, seperti kenaikan pajak yang mencekik, wabah penyakit yang mematikan, prajurit yang kurang terlatih, peralatan senjata yang tak memadai, serta musim pancaroba yang menyebabkan krisis pangan. Dari sana, banyak tokoh dari kalangan rakyat kecil, termasuk seseorang bernama Li Zicheng, yang kecewa dengan sikap pemerintah. Maka dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberontak, yang akhirnya melahirkan sebuah dinasti baru bernama Dinasti Shun. Walaupun umur dinasti ini sangatlah pendek, namun sebetulnya dinasti Ming benar-benar runtuh saat dinasti Qing yang terbentuk dari orang-orang Manchu melakukan ekspansi pada tahun 1644. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Fall of Ming. Pada tahun 1642, setelah hampir 300 tahun lamanya berdiri, dinasti Ming benar-benar berada di ambang kehancuran. Dinasti ini merupakan masa-masa kebanggaan tersendiri bagi kalangan bangsa Han Tiongkok yang sebelumnya menggantikan dinasti Song yang hancur akibat invasi dari orang-orang Mongol. Maka setelah orang Mongol berhasil merebut kekuasaan, pada tahun 1351, saat Zhu Yuanzhang ikut bergabung dalam organisasi pemberontak Teratai Putih, di sana dirinya sangat menonjol saat mengusir orang-orang Mongol dalam peristiwa pemberontakan yang disebut Serban Merah. Setelah itu, eksistensinya sebagai pemimpin kian menanjak, yang terjadi pada tahun 1367 sampai tahun 1368. Di tahun yang sama, dia mendirikan sebuah dinasti yang bernama Dinasti Ming dan mengangkat dirinya sebagai kaisar serta menunjuk kota Beijing sebagai pusat pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, setelah 300 tahun lamanya berdiri, masa keemasan dinasti ini memasuki periode kehancuran karena banyak diterpa oleh beberapa faktor seperti sektor ekonomi dan sektor lingkungan. Untuk sektor ekonomi, saat itu wilayah dinasti Ming memasuki musim pancaroba yang sangat dahsyat. Akibatnya produksi bahan pangan menjadi sangat sedikit, apalagi diiringi masalah lingkungan seperti penyebaran wabah penyakit yang dikenal dengan wabah besar Songjian. Wabah ini diambil dari nama Kaisar Dinasti Ming yang saat itu sedang memerintah, yaitu Kaisar Songjian. Dan jelas saja, hal itu berdampak kepada kekurangan populasi petani hingga pemasukan kas negara. Siapa yang kaisar?
Kaisar Songjen sebagai kaisar ke-17 serta kaisar terakhir dari dinasti Ming ingin menstabilkan keuangan pemerintahan dengan cara menaikkan pajak daerah. Akibatnya, para petani menjadi terkena imbasnya karena pajak yang sangat tinggi itu dinilai sangat mencekik. Dari sanalah muncul salah satu tokoh dari kalangan petani yang mempunyai jiwa kepedulian terhadap masyarakat kecil, yang mana dia bernama Li Jiseng. Tanpa disadari, Li Jiseng mampu menggerakkan hati masyarakat agar mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kaisar Songjen. Alhasil, dia berhasil mengumpulkan pasukan yang berjumlah kurang lebih 30 ribu orang. Dengan adanya pasukan sebesar itu, Li Jiseng segera melakukan pengepungan ke benteng Kaifeng yang terletak di wilayah ibu kota Provinsi Henan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ming mengerahkan berbagai macam meriam, mulai dari yang berukuran kecil sampai berukuran besar, walaupun strategi itu hanya sekedar untuk mempertahankan benteng. Tetapi karena semangat pantang menyerah yang dilakukan para pemberontak, para jenderal dinasti Ming sangat kewalahan, sehingga mereka mulai mengirimkan surat kepada kaisar untuk meminta pasukan tambahan. Sadar akan pentingnya benteng Kaifeng, dengan terpaksa Kaisar Chongzhen harus mengeluarkan seorang tahanan politik yang bergelar Jinxi atau seorang sarjana kekaisaran, sekaligus mantan gubernur wilayah Shaanxi pada periode tahun 1635, yang mana beliau bernama Sun Quanting. Shaojiang ruo ting diao qian, he zhi jin ri? Wang wan sui, wan wan sui. Meskipun berstatus sebagai tahanan politik, Sun Quanting sangat ahli dalam bidang kemiliteran. Pasalnya dahulu, dia pernah berhasil membasmi pemberontakan yang sebelumnya pernah terjadi. Maka wajar apabila Kaisar Chongzhen kembali membutuhkan jasanya. Dan tanpa buang waktu, Kaisar mengangkat Sun Quanting sebagai panglima perang dengan diberikan pasukan sebanyak 5.000 personil elit, mulai dari divisi infanteri dan juga kavaleri. Belum melakukan peperangan, Sun Quanting terlebih dahulu memperbaiki jeleknya tubuh institusi kemiliterannya. Pasalnya, dirinya banyak mendengar kabar buruk tentang para jenderal perangnya yang dinilai korup. Maka dia bersama istrinya dan juga anaknya pergi ke wilayah benteng Tongguan untuk menindaklanjuti kecurangan di sana. Sun Quanting sudah sampai di Xingyuan. Cepat berlari. Sesampainya di sana, Sun Quanting disambut oleh kalangan pejabat militer, termasuk Jenderal He Renglong. Namun dirinya tak menyadari bahwa kehadiran Sun Quanting di sana adalah untuk mengeksekusi para jenderal-jenderalnya yang dinilai korup. Maka atas mandat perintah sang kaisar, Sun Quanting tak segan mengeksekusi Jenderal He Renglong yang dianggap tak kompeten sebagai pemimpin pasukan. Sehingga kabar kematiannya itu pun menjadi buah bibir di berbagai elemen masyarakat serta kalangan militer. Di saat yang sama, terlihat seorang laki-laki jujur yang memiliki paham Taoisme bernama Wei Youke. Dia terlihat sedang mengamalkan keahliannya sebagai tabib keliling untuk sekedar membantu warga yang sakit dan sedang membutuhkan perawatan. Dahulunya, dia merupakan seorang karyawan yang bekerja di salah satu departemen pengobatan. Tetapi karena dalam seluruh jajarannya banyak terdapat orang-orang korup, Wei Youke menjadi tak nyaman hingga dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Namun saat menjadi tabib keliling, sifat belas kasihannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat dia dituduh telah meracuni seorang pasien hingga meninggal, yang mengakibatkan dia harus dibawa ke pengadilan untuk diadili. Saat diadili, Wei Youke memberikan klarifikasinya.
bahwa memang obat yang dibuatnya itu adalah obat penawar untuk kesembuhan si pasien yang kali itu mengkonsumsi ramuan yang sangat berbahaya. Namun karena sudah terlambat mendapatkan perawatan, maka nyawa si pasien sudah tak bisa tertolong lagi. Dari pembelaannya itu, pihak keluarga korban tak bisa menuntut Wu Yoke, hingga akhirnya sang hakim memutuskan Wu Yoke tak bersalah dengan satu catatan, yaitu dia tak diperbolehkan lagi membuka praktek kedokterannya di wilayah itu. Dalam keadaan bimbang, Wu Yoke memutuskan untuk mengunjungi mantan gurunya di wilayah Tongguan. Akan tetapi di tengah perjalanannya, dia dicegat oleh sekelompok prajurit Ming yang sedang membutuhkan seorang tabib. Saat sedang mengobati beberapa prajurit itu, tanpa diduga muncul beberapa pemberontak yang ingin menghabisi para prajurit Ming hingga situasi berubah menjadi medan pertempuran. Para pemberontak memanfaatkan kelengahan pasukan Ming yang sedang beristirahat, yang mengakibatkan pasukan Ming dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Ming, Wu Yoke dibawa oleh para pemberontak untuk diminta bantuannya agar bisa menyembuhkan seseorang bernama Li Tianwu. Dia adalah seorang sarjana kekaisaran Ming yang kini membelot kepada pemberontak. Setelah melakukan pengobatan kepada Li Tianwu, akhirnya Wu Yoke kini telah sampai di kediaman mantan guru kedokterannya yang bernama Zhao Chuan. Kala itu Zhao Chuan sedang disibukkan dengan pekerjaannya yang sedang menangani wabah misterius yang menjangkit orang-orang dinasti Ming, sehingga banyak dari prajurit Ming berguguran secara mengenaskan. Merasa kewalahan menangani banyaknya pasien, Zhao Chuan meminta bantuan kepada Wu Yoke sebagai mantan muridnya itu untuk terlibat. Saat berada di tempat kejadian, Zhao Chuan dan Wu Yoke langsung disibukkan dengan menulis resep ramuan obat. Namun setelah diperiksa oleh Ren Qi, yang merupakan salah seorang jenderal tangan kanan Sun Quan Ting. Ini, kenapa tidak menggunakan Shanghan Jingfang? Dia melihat adanya perbedaan resep yang membuat dirinya menjadi bingung serta curiga. Tetapi karena Wu Yoke masih menghormati mantan gurunya, akhirnya dia mengalah dan mempersilahkan untuk menggunakan resep dari gurunya. Dari sinilah keretakan hubungan antara Zhao Chuan dengan Wu Yoke dimulai, karena mereka berdua telah berbeda pendapat dalam menganalisa wabah misterius itu. Kala itu Zhao Chuan sangat yakin bahwa para tentara Ming terjangkit penyakit tifus, sedangkan Wu Yoke meyakini mereka terjangkit wabah mematikan yang masih belum diketahui. Perdebatan itu pun membuat Wu Yoke tak diizinkan oleh mantan gurunya untuk membantunya kembali, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Pagi harinya, saat Zhao Chuan kembali ke kamp militer, dia sangat terkejut saat melihat banyaknya pasien yang tertular dan sudah terjangkit. Bahkan dia tak mampu lagi mengobati mereka, walaupun segala metode pengobatan serta ramuan sudah dia lakukan secara maksimal. Dari sana dirinya merasa sudah menyerah, kemudian tanpa sepengetahuan yang lain, ternyata Zhao Chuan juga sudah tertular dan terjangkit penyakit mematikan itu. Hingga akhirnya Zhao Chuan kian merasa frustasi dan memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Di saat yang sama, Sun Quan Ting melakukan inspeksi mendadak ke kamp militer pasukan Ming untuk melihat kesiapan prajuritnya. Hal itu dilakukannya karena dia dituntut oleh Kaisar untuk segera melakukan penyerangan ke wilayah Kaifeng. Yang
Namun saat berada di sana, Sun Chuan Ting sangat terkejut karena pada kenyataannya ternyata prajuritnya sangat kurang terlatih, ditambah persenjataan yang kurang berkualitas, serta kondisi dari prajuritnya yang banyak terjangkit wabah misterius. Kejadian itu membuat Sun Chuan Ting merasa emosi hingga dia memutuskan untuk menunda penyerangan. Kemudian Sun Chuan Ting meminta kepada bawahannya untuk mencari para tabib terbaik agar bisa menyembuhkan prajuritnya. Namun karena ketidaktahuan akan wabah misterius itu, akhirnya para tabib yang telah didatangkan memutuskan untuk menyerah, bahkan mereka merasa ketakutan. Seiring berjalannya waktu, Wei Youke kini telah kembali ke kediaman mantan gurunya untuk memberitahukan pengetahuannya tentang wabah tersebut. Namun karena beliau tak ada di rumah, maka Wei Youke nekat untuk mencarinya di kamp militer pasukan Ming. Saya bisa membuktikan Wei Yi bagaimana di antara manusia. Saya memberi nama Li Qi. Zhao Tiling, Zhao Tiling di mana? Saya ingin. Sesampainya di sana, Wei Youke memberitahukan kepada Jenderal Renqi bahwa wabah tersebut bisa menyebar melalui udara, seraya memintanya untuk bertemu dengan gurunya. Namun sayang, seketika dia harus menyesal saat dia mengetahui bahwa gurunya sudah meninggal. Atas informasi itulah, pada malam harinya, Sun Chuan Ting menemui Wei Youke untuk meminta bantuannya. Dalam pertemuan itu, Wei Youke meminta beberapa syarat yang harus disetujui oleh Sun Chuan Ting. Antara lain, apabila dia sedang membuat ramuan obat, maka dia meminta untuk tidak boleh diatur. Dan setelah mendengar persyaratan itu, akhirnya keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama. Saya akan menyerahkan kamu untuk menjaga. Jika ada yang lain yang menerima, tidak boleh mengganti orang. Wei Youke mulai menjalankan tugasnya. Pertama-tama, dia membagi orang-orang yang sedang terjangkit, baik yang belum parah maupun yang sudah sangat kritis. Setelah itu, dia mengisolasi orang-orang tersebut di sebuah kamp khusus dan meminta kepada siapapun yang belum tertular untuk memakai masker supaya tak terkontaminasi. Cara yang dilakukan Wei Youke ternyata sangat efektif. Alhasil, dalam waktu singkat, dia bisa menahan lonjakan pasien yang sebelumnya mudah tertular. Namun setelah para pemberontak mendengar keberhasilan Wei Youke, mereka langsung berusaha untuk menculiknya. Rencana itu bukan tanpa alasan, dikarenakan ternyata di dalam pasukan pemberontak juga banyak yang terkena wabah tersebut. Walaupun dalam rencana itu, prajurit Ming berhasil memerogoki aksi mereka hingga akhirnya Wei Youke berhasil diselamatkan. Di saat yang sama, Sun Chuan Ting kembali mendapatkan masalah besar, yang mana persediaan gandum di wilayahnya kini kian menipis. Bahkan para petani nekat berbohong dengan mengisi kantong gandum mereka menggunakan pasir. Dan atas kejadian itu, Sun Chuan Ting tak segan-segan membunuh siapapun yang telah membohonginya. Dari beberapa faktor di atas, berefek kepada pasukan Ming khususnya yang bertahan di benteng Kaifeng, yang mengakibatkan banyak dari mereka menderita kelaparan hebat. Kemudian Kaisar yang merasa khawatir, terus mendesak Sun Chuan Ting agar sesegera mungkin menyerang para pemberontak. Namun Sun Chuan Ting sendiri mengalami kesulitan besar, yang mana para bangsawan tak mau menyumbang dana untuk keperluan perang. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menyita tanah para bangsawan. Tapi aksi itu dapat diketahui oleh segelintir para bangsawan yang korup, sehingga mereka berani menyuap Jenderal Renqi untuk mengkhianati Sun Chuan Ting dengan membakar arsip dokumen kepemilikan tanah agar Sun Chuan Ting tak bisa memilikinya. Chong di fu shui. Shou fu shi di. Gan yi mei.
Menyadari rencananya yang tak mendapat dukungan dari para bangsawan, akhirnya Sun Quan Ting menjadi semakin emosi. Dan tanpa pandang bulu, dia mengeksekusi semua bangsawan sekaligus menyita harta benda mereka untuk keperluan perang. Tak hanya itu, berkali-kali Sun Quan Ting juga mendapatkan tekanan dari Kaisar agar segera menyerang pasukan pemberontak. Hal itu menjadikan dirinya frustasi dan akhirnya dia lebih memilih untuk membunuh pasukannya sendiri yang sedang terjangkit wabah agar tak bisa menghalangi jalannya. Aksi itu pun menjadikan Wu Youke kecewa dengan sikap dari Sun Quan Ting. Dia pun lebih memilih untuk pergi ke kampung halamannya di Suzhou bersama putri dari mendiang gurunya. Kemudian menghabiskan sisa hidupnya untuk menulis sebuah buku yang berjudul On the Plague Disease yang berisikan tentang pengalaman serta pengetahuannya dalam menangani wabah Songjian. Sementara itu Sun Quan Ting tetap berangkat, walaupun bersama dengan sisa-sisa pasukannya yang selamat dari wabah untuk menuju arena pertempuran. Saat mencapai distrik Jia, pasukan Sun Quan Ting mulai mendapatkan masalah besar, yang mana mereka terhalang oleh hujan lebat yang mengakibatkan perjalanan mereka terhambat untuk sampai ke benteng Kaifeng. Dari sanalah, pasukan pemberontak Li Zicheng memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang pasukan Ming yang dalam keadaan lemah, yang membuat Sun Quan Ting bersama pasukannya dapat dihancurkan dengan mudah. Maka wajar saja apabila Li Zicheng dapat memenangkan pertempuran itu. Karena sebagian prajurit Ming yang dibawa oleh Sun Quan Ting tak memiliki pengalaman dalam bidang militer, hingga pertempuran itu dikenal dengan Battle of Tongguan pada tahun 1643. Di akhir film ini, selepas terbunuhnya Panglima Besar Sun Quan Ting, Li Zicheng bersama pasukan pemberontaknya berhasil menguasai benteng Kaifeng. Dan dari sana pada tahun 1644, dengan mudahnya mereka bisa masuk ke dalam ibu kota Beijing, yang membuat Kaisar Songjian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tahun yang sama, Li Zicheng mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dan membangun sebuah dinasti yang bernama Dinasti Shun. Namun sayang, umur dinasti ini hanya bertahan sebentar saja, karena para jenderal Dinasti Ming yang selamat kala itu mulai beraliansi dengan pasukan Manchu yang dipimpin oleh Pangeran Dorgon. Peristiwa pemberantasan pemberontak itu dicatat dalam sejarah pada pertempuran Celah Shanghai tanggal 27 Mei tahun 1644. Dalam pertempuran itu, pasukan Li Zicheng dapat dihancurkan, sementara Li Zicheng sendiri berhasil melarikan diri dan hilang entah kemana. Setelah berhasil menghancurkan pasukan Li Zicheng, secara otomatis orang-orang Manchu ternyata memanfaatkan momen tersebut dan dapat dengan mudah menguasai ibu kota Beijing serta mendirikan sebuah dinasti baru yang bernama Dinasti Qing dengan menunjuk Sun Ji sebagai kaisarnya. Maka peristiwa ini menandai berakhirnya era Dinasti Ming di wilayah daratan Cina. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.